Aduh, kita mau kemana sih? Nah, ini. Hah? Kita mau melanjutkan perjalanan mendaki. Hah? Mendaki itu apa? Nanjak. Iya, kita camping. Wah, aku seru tuh. Aku kepingin banget camping. Nah, terus? Kita berdoa dulu sebelum melakukan perjalanan supaya kita selamat. Hah? Masa jalan aja pakai doa segala? Oh. Emang ada doanya? Penting itu. Waduh. Coba kalau kita nanti kecelakaan. Oh, terus apa? doanya gimana, Ponopo? Ya, doanya bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Itu doa apa sih? Belum selesai. Oh, belum. La haula wala quwata illa billah. Wah, bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Iya. Waduh, itu doa apa sih itu? Doa itu kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Wah, sehingga Allah nanti akan melindungi kita dalam perjalanan. Wah, iya, supaya kita enggak dapat rintangan ya. Betul. Iya. Ayo kita doa dulu yuk. Siap, mantap. Iya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Ayo kita jalan yuk, Bang. Teman-teman siap kan? Nah. Ayo kita mulai. Let's go. Ayo Pak Yaman, ayo, kita jalan dulu. Wah, kita harus nanjak nih. Iya. Siap? Ya siap lah. Oke. Ayo. Anak, kamu kenapa? Capek nih, Pak Nopal. Oh, capek sih capek, Pak Yaman. Tapi sebaiknya kalau kita belajar, kita berzikir saja. Hah? Berzikir? Iya, kalau berzikir, kita akan lebih semangat. Loh, terus zikirnya gimana kalau jalan menanjak? Nah, kita baca Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Oh, takbir? Iya, takbir. Wah, iya. Aku bisa. Itu kita akan semangat. Iya. Allahu Akbar. Wah, ini turunan Pak Yaman. Iya, turunan nih. Hati-hati. Aduh. Pak Yaman tidak zikir sih. Hah? Emang jalan turun? Kalau menurut, zikir juga? Iya. Aduh, aku nggak tahu, Pak Nopal. Zikirnya kalau jalan menurun itu apa? Kalau menurun itu, kita zikirnya baca tasbih. Tasbih itu baca subhanallah. Oh, jadi kalau pas menurun itu? Subhanallah. Sambil jalan tuh? Iya. Wah, hebat ya. Di Islam itu, jalan menanjak kita zikir. Betul. Terus? Menurun juga zikir. Betul. Banyak doanya, Pak Nopal. Iya, karena kita diperintahkan Allah untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Wah. Jadi, kita dapat pahala banyak sama di perjalanan ini. Wah, luar biasa, teman-teman. Islam itu mengajarkan semuanya. Jalan aja diatur loh, ada zikirnya. Nurun, zikir. Nanjak, zikir. Wah, hebat. Iya, betul. Teman-teman, kalau di perjalanan, begitu ya. Kalau kita sedang nanjak, kita bertakbir. Allahu Akbar. Kalau kita sedang di turunan, kita bertasbih. Subhanallah. Artinya Maha Suci Allah. Dengan demikian teman-teman akan dilindungi Allah dan dapat banyak pahala. Wah, luar biasa, hebat. Ya, aku nanti kalau jalan ketemu jalan yang menanjak dan menurun, aku akan zikir deh, Pak Nopal. Terima kasih ya. Ya teman-teman, sekian dari kita dan sampai ketemu lagi. Bye. Assalamualaikum.